Acara selanjutnya, haflah iftitah, penyematan secara simbolik kepada santri baru bahwa tahun ajaran 2021-2022 telah dibuka, yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Faqih SPMPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Pengasuh, Bapak Ketua Yayasan, beserta seluruh keluarga dalam. Anak-anakku sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi tahun akademik baru 2021-2022 kita nyatakan resmi dimulai dengan semangat baru. Semoga di tahun akademik yang baru kita semua mendapatkan mauna dari Allah SWT untuk bisa berkarya dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Demikianlah acara haflah iftitah, penyematan secara simbolik kepada santri baru. Semoga santri baru ini terus bersemangat dalam menempuh ilmu di Pondok Pesantren Al-Aqobah Al-Hidayah.